sebelum kalian semua nonton video yang ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notification, oke? Okay? Mau komen? Boleh, yuk komen. Share juga kalau perlu ya. Ini Bapak mau kemana? Mau keliling. Oh yaudah, saya ikut keliling ya Pak ya? Jangan, Neng, panas-panas nih. Nggak apa-apa, capek, Pak. Udah kalau gitu, kalau mau ikut Bapak, saya mau pamit. Pamit. Oh. Sekalian nganterin cucian. Jauh nggak, Ibu? Enggak, oh, dekat. Hati-hati, Ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Pak. Bantuin apa ya? Dagang dari pagi sampai malam? Dari pagi, ya. Sampai malam, kadang-kadang. Ini tadi Bapak ambil bahan-bahannya di rumah tadi, itu rumah siapa ya, Pak? Rumah itu, ya. Rumah bosnya. Oh. Saya setoran, ya. Dagangnya setoran. Oh, setoran. Iya. Emang basrengnya dari berapa sono, harganya? Rp2.50 dari sono, saya nggak jual Rp500. Oh. Saya kan banyak ini beli, ini minyak tanah, minyak goreng, tusukan, plastik, kecap, saus, ada 6 yang dibeli nih. Kayaknya nggak ketemu tuh kalau dagang ambil setoran punya orang. Saya pengen punya sendiri nih, bikin sendiri gitu. Terus kenapa Bapak nggak coba buat sendiri, Pak? Ya rencana mau ini, nggak pernah bikin sekali-sekali. Saya belum bisa mahir, belum mahir gitu. Masih belajar, Pak. Ya, belajar. Besar, Neng, tolong, Neng. Ya. Basternya 10 biji ya. Oh iya. Ibu pesen berapa, Ibu? 10 biji. 10. Ibu pesen 10 nanti. 10 biji. Nah, 10 sih, Bu ya. Buat Ibu ya 10. 3 4 5. 5 1 dulu. 5. Oh, iya. 5 6 tuh ya. Enak enggak? Enak enggak? Enggak enak. Pak, enggak jadi ablingnya, katanya enggak enak. Maaf ya, Pak. Tapi Bu ini kan udah digoreng. Ini anak saya enggak mau. Jangan, Neng, biarin. Udah, ini bukan rezeki kita, belum rezeki kali. Gimana dong, Pak? Jadinya kan rugi. Belum rezeki kali, belum rezeki kita. Kalau udah digoreng gini, terus orang yang nggak mau, biasanya diapain, Pak? Ya, buat yang beli lagi yang lain. Deh, sini, Deh. Sini. Ini basahnya, Deh. Deh, jangan nangis nih, Bapak kasih ya. Jangan nangis, Bapak kasih ya. Nih. Ya. Jangan nangis, lah. Nih, ya. Jangan nangis, sayang, ya. Iya, pintar. Satu-satu ya. Pak, Bapak ngasih kayak gitu nggak rugi, Pak. Tadi kan kita udah rugi, Pak. Biarin, Neng. Amal rezeki dari mana aja, Neng. Bapak masih ingat amal ya sama orang, padahal tadi udah rugi besar. Amin. Astagfirullahaladzim, Pak! Pak, gimana, Pak? Tolongin dong! Aduh, gimana ini, Pak? Pak, gerobaknya jadi rusak kayak gini, Pak. Ya, abis gimana kita itu juga nggak tahu punya atau Neng. Terus besok Bapak jualannya gimana ini, Pak? Ya, mungkin kalau masih bisa dagang, ya dagang, Neng. Kalau bisa jualan, jualan. Kalau bisa nggak, ya gimana? Kenapa, Pak? Oh, ada yang kenapa, kali, Neng. Enggak, kita ada kayu, Neng. Oh. Enggak, kita ada kayu tadi. Maafin saya, Pak, ya. Enggak, Neng. Ya, bukan gara-gara Neng, bukan. Sini ya, Pak. Ya, Pak. Ini gerobaknya masih bisa dibenerin nggak ya, Pak? Ya, ntar malam diperbaiki nih. Kita masuk ke dalam aja ya, Pak. Ayo, Neng, masuk, Neng. Iya. Assalamualaikum. Hei, Ibu. Udah nyampe rumah aja. Ya, cuma nganterin tadi langsung aja. Oh. Pak, atapnya udah pada lubang-lubang begitu kalau kehujanan apa nggak kehujanan, ya, Pak? Itu pada bocor, Neng. Kalau hujan kena angin. Ya kadang-kadang sambil malam-malam gelap-gelap senter, pakai senter itu betul-betulnya bocor. Terus nggak diperbaikin, Pak? Diperbaikin itu kalau yang bocor aja, nggak bisa saya gitu. Kalau besar-besaran nggak ada biaya, Neng. Nggak bisa saya. Ibu, tiap hari
Nyetrika sambil nyuci baju orang, upahnya berapa Ibu? Ya paling 25. Kalau enggak ya ada yang ngasih 15. Itu 15 ribu per di kilo gitu apa gimana ya? Seitunya. Seadanya. Jadi kalau misalnya banyak banget gitu 15 ribu Ibu terima? Ya gimana lagi? Pak, ini pintunya kok udah kayak gini sih? Maaf, Neng, ya. Nah, rusak, Neng. Jatuh, Pak. Ini gimana? Oh, maaf, Neng, ya. Oh, untung gak kena Bapak. Oh. Ini kamarnya, Pak? Iya, Neng. Kamar Bapak. Ya. Ini kamar Bapak sama Ibu? Sama saya sendiri, ya. Oh. Ibu sama anak-anak ya, di depan. Oh, okay. Ini kamar Ibu sama anak-anak, Neng. Kalau majur begini, Bapak juga bingung, dagang buat sehari-hari aja. Bro, baru perbaikin rumah, Neng. Bapak juga rada sedih. Bapak kenapa nangis, Pak? Sedih, Bapak, Neng. Dagang buat sehari-hari aja, buat rumah sekolah, ongkos. Di pikiran, buat ngumpulin biaya rumah. Belum terkumpul dananya. Bisa malu sama orang masyarakat atau sama orang-orang. Bakso ya Ibu? Buat apa iya, Ibu? Buat makan kita. Oh. Aduh Pak ini gimana Pak? Jadi berantakan semua Pak. Sumpah. Maafin saya Pak. Bapak apa deh? Biarin, gak usah, Dek. Biarin Bapak aja. Bapak, Ibu, saya minta maaf ya. Karena tadi kita jadi belum bisa makan, Pak. Gak apa-apa, Nek. Umar, ya. Kamu dari tadi aku tungguin. Ya. Baru pulang sekolah. Ya. Sekolah kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9? Bapak, ya. Anaknya cuma satu aja? Tiga. Oh, tiga. Yang dua kemana? Yang dua nggak tinggal di sini. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Noni. Assalamualaikum. Oke, makanannya. Oh, iya. Pak, iya, Pak. Ade, Ibu. Iya, dengan Pak Sakri ya? Iya. Gimana tadi? Ya ampun, saya minta maaf banget ya Bu ya. Saya temennya Noni kebetulan. Temennya Noni ya? Iya. Ini dengan siapa namanya saya boleh kenal? Umar. Hah? Umar. Umar. Gimana kalau kita makan malam dulu kayaknya? Kasihan Ibu udah lapar Bu, Bapak. Terima kasih, Angga ya. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bapak. Iya, Noni terima kasih. Iya, enggak. Baik, Bapak, Ibu, hari ini adalah permintaan maaf kami. Karena Noni mungkin sudah membuat gerobak Bapak rusak, membuat piring-piring Ibu pecah. Saya minta maaf luar biasa. Minta maaf sedalam-dalamnya. Dan sebagai gantinya, insya Allah ini akan bisa mengganti semuanya. Silakan Bapak dibaca. Selamat rumah Anda akan kami bongkok bedah. Yuk, kompak satu. We'll be right back.
mau perlu testimoni nggak kemarin hujan nggak gimana? Oh iya. Coba tanya Bang Cemong. Bang Cemong, sini Bang Cemong. Biar keren Bang Cemong aja. Iya Bang Cemong. Gak ada preman. Iya. Oke Bang, Bang gimana jadi ceritanya kemarin hujannya? Aduh maaf, nggak ada apa-apa ya Mbak, yang lain aja deh. Terus, udah dipilih kehujanan. Oh ini akibat dari hujan yang luar biasa Bang Cemong sampai akhirnya tak ada suaranya. Entah kemana suaranya. Udahlah biar aku aja yang ngerjain. Kasihan Bang Cemong. Jadi nggak jadi nih ya? Nggak jadilah. Pusing Pak, coba tanya yang lain Pak, kira-kira siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Pak Sakri, bisa dilihat seluruh tetangga Pak Sakri masih mendukung Pak Sakri sampai sekarang. Alhamdulillah. Padahal ini di tengah malam. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya dan juga doanya. Alhamdulillah, rumah Pak Sakri sekarang sudah selesai kami bedah. Insyaallah akan menjadi berkah. Dan sama-sama kita buka tirainya ya. Ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita hitung bersama-sama ya. 3 2 1 buka tirainya. Ibu, inilah isi dari rumah ibu sekarang. Rumah ibu sekarang sudah lengkap dengan perabotannya. Mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk ibu dan keluarga. Silakan ibu. Papa suka sakit asam uratnya. Mungkin pada saat nanti asam uratnya kumat, badannya udah rasanya nggak karuan ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan tempat tidur ini Bapak akan lebih cepat sehat dan Bapak akan lebih kuat untuk mencari nafkah buat keluarga ya Pak ya. Amin. Bismillah. Ya Umar. Duduk di sebelah sini, Umar. Ibu. Mohon maaf, meja setrikaannya kami masukkan ke dalam kamar dulu tadi. Tapi nanti ibu bisa menaruh meja setrikaan ini di tempat ibu nyaman untuk menyetrika ya, Bu, ya. Dan mudah-mudahan meja setrikaan ini bisa mempermudah pekerjaan ibu. Saya tahu pekerjaan ibu rumah tangga itu sangat berat. Ya. Yuk kita keluar yuk. Televisi ini tentunya untuk menghibur sekeluarga. Ya, saya yakin nih Umar lagi sedang-sedangnya
menyerap informasi dari televisi. Mudah-mudahan Umar bisa menyerap informasinya yang positif ya, Nak ya. Mulai hari ini, Umar, Bapak dan Ibu gak perlu lagi makan di bawah, tapi makan di atas meja makan sambil bercerita. Yang pasti keluarga akan menjadi tambah hangat ya, Bu ya. Bu, ada kompor buat Ibu ya. Makanan, Bu, kalau Ibu sudah selesai masak, makanannya boleh ditaruh di sebelah sini ya, Bu ya. Ada sebuah kulkas yang ingin kami berikan kepada keluarga Bapak dan juga Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kulkas ini ya. Ada modal usaha sebesar 1,5 juta rupiah. Alhamdulillah ya Allah. Menerima panasnya terik matahari setiap hari adalah pekerjaan Pak Sakri. Berjualan basreng keliling merupakan pekerjaan yang beliau lakukan dengan ikhlas setiap hari. Walaupun untung yang dibawa pulang tidaklah seberapa, namun berkat keikhlasannya setiap hari membuat keluarganya sampai hari ini dapat bertahan hidup. Hari ini Pak Sakri layak kami berikan berkah berupa rumah yang telah kami bedah. Mudah-mudahan rumah ini akan membuat bahagia Bapak dan juga keluarganya. Amin. Oke, buat kamu semua tenang aja, pokoknya masih banyak episode bedah rumah yang luar biasa. Tapi jangan lupa untuk subscribe, share dan juga komen ya.